Halo teman-teman, welcome to back my channel Ajitoy. Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Mio, ayo kejar aku Mio. Kakak kita ini sudah sore, kita pulang saja. Mio, bentar lagi, satu kali lagi ini habis gini nih, kita pulang. Ya udah. Bas, tunggu kami bos, kami kelelahan nih bos. Aduh, teman-teman cepetan nih, kamu kenapa kelelahan terus? Iya bos, soalnya kita main sudah dari tadi bos. Wah ya udah baiklah, kalau begitu kita pulang saja yuk. Iya kakak Ita, kita pulang saja sekarang kakak Ita. Ayo Mio, kita pulang Mio. Wah, ternyata ini sudah sore ya. Ya bos, tidak terasa kita main tadi sudah 4 jam tadi bos. Wah, iya lama sekali ya teman-teman. Ya benar Mio, kita sudah lama. Ayo kalau begitu kita cepetan pulang, nanti keburu dipanggil sama Kak Sakura. Ya benar teman-teman, kita langsung pulang. Kakak Ita, itu ada apa ya di depan? Aduh, aku tidak tahu Mio, sepertinya itu akuarium kaca Mio. Wah, iya benar seperti akuarium, tapi isinya apa ya kakak Ita? Wah, Mio, aku juga tidak tahu apakah itu mobil. Wah, jangan-jangan polisi Koban jual mobil, Mio. Tidak mungkin kakak Ita, masa polisi Koban jual mobil? Bos, itu bukannya mobil Van Upin Ipin balik kampung, bos. Iya benar, itu adalah mobil Van Upin Ipin balik kampung. Waduh, hebat sekali ternyata polisi Koban bisa menangkap mobil van ini ya teman-teman. Iya bos, benar bos. Wah itu polisi Yu, coba ditanya bos. Polisi Yu, apakah benar kamu yang menangkap mobil van balik kampung Ipin Ipin ini? Ya benar, silakan tanya ke dalam, itu ada polisi Taiga. Iya. Wah polisi Taiga, ini kamu semua yang menangkap polisi Taiga? Ya benar, itu aku semua yang menangkap kita. Lihat, aku berhasil menangkap 3 mobil van sekaligus. Wah, hebat sekali kamu polisi Taiga. Ternyata beneran teman-teman polisi Koban ini menangkapnya. Iya bos. Wah, mereka ternyata hebat sekali bos. Tapi teman-teman, aku ngeri sekali teman-teman kalau aku harus tinggal di dekat mobil van ini teman-teman. Iya juga sih bos, soalnya rumah kita kan dekat dengan mobil van ini bos. Gimana nanti kan malam kalau tiba-tiba Upin Ipin datang bos? Iya kakak itu benar. Waduh, gimana ini? Ya udah kalau begitu ayo kita bawa nonton TV saja biar tidak mendengar suara apa-apa di luar sana. Iya benar bos, baiklah kalau begitu kita nonton TV saja bos. Kita jangan melihat keluar saja bos. Iya, ayo kita nonton TV saja di sini. Wah, ayo yuk, mumpung tayangan siarannya bagus sekarang. Iya benar kakak Ita, kita nonton apa ini? Waduh, kenapa ada berita mobil van masuk ke rumah kita ya? Aduh, gimana ini? Tenang kakak Ita, itu mobil vannya cuman diwawancarai oleh namanya kakak Ita. Itu namanya reporter Mio. Oh iya reporter, aku sampai lupa itu reporter. Upin Ipin, hari ini kita akan mencuri kembali mobil kita yang sudah dirampas oleh polisi Koban Pin. Ya benar Ipin. Upin, ayo kita bersama-sama, tapi kita harus ngajak kuntilanak itu biar dia mau menemani kita untuk mengambil mobil van kita yang sudah dicuri polisi Koban. Ya benar. Wah lihat itu Kunti ada di sana. Dia pakai mobil ambulan. Wah kesempatan nih, kita minjem saja mobilnya biar kita tidak jalan kaki ke polisi Koban. Iya Ipin benar Ipin. Kita langsung tanya-tanya. Aduh lewat ini Kunti, kami boleh minjem mobilnya tidak? Ah mau dibawa kemana? Kami mau ngambil mobil kami yang dirampas oleh polisi Koban Kunti. Ah ya udah, ayo ikut juga aku. Ya udah ayo kalau kamu ikut, kami juga akan membuat kamu tahu polisi Koban yang jahat itu. Ah iya aku sudah tahu. Oke sudah siap semua ya? Ya Ipin aku sudah siap. Ayo kita tes berputar. Wah mobil kamu Kunti ternyata bisa test drive juga ya? Ya iyalah, ini kan mobil paling mahal di rumah sakit Sakura. Wah iya. Baiklah kalau begitu ayo kita langsung menuju ke polisi Koban, soalnya mobilku ada di sana. Itu dia, kita hampir sampai. Ya benar Ipin, ayo kita siap-siap. Aku gimana nih Ipin, apa aku tunggu di dalam saja? Kamu boleh ikut juga sih, tapi hati-hati nanti takut dia menembaki kita Kunti. Iya tenang saja, aku bisa jaga diri kok. Ya udah ayo kita keluar, ayo kita sama-sama menyerang polisi Koban. Ayo Ipin, kita keluar Ipin. Wah ternyata ada reporter di sini. Hei kalian semua angkat tangan. Hah, tidak, siapa kamu? Oh, aku adalah hantu Upin Ipin balik kampung yang mempunyai mobil ini. Hah, jangan tembak aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu memang tidak tahu apa-apa. Hei, polisi Yu, cepat angkat tanganmu polisi Yu. Kalau tidak kami akan menembakimu semuanya.
Iblis Io, angkat tanganmu dan serahkan kunci mobil ini agar kami bisa mengambilnya lagi. Hah? Jangan, jangan kau, kau jangan kau, kau tuduh kami seperti itu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya jaga mobil ini. Ya makan cepetan, ayo ikut denganku. Kamu sekarang akan kutahan di dalam sel. Eh polisi tega, angkat tanganmu. Sekarang kamu sudah kukepung. Sekarang kamu harus masuk ke dalam sel itu. Oh tidak, kenapa kamu menangkapku Upin Ipin? Ya karena kamu sudah mencuri mobilku. Oh tidak, jangan tembak aku Upin Ipin. Ah, sekarang kalian semuanya masuk ke dalam sel. Kalian akan aku kurung di sini. Ayo Upin Ipin, kita keluar saja Upin Ipin. Wah, kita sudah berhasil nih. Ya benar Kunti, kita sudah berhasil. Kalau begitu ayo kita hancurkan mobil kaca ini penghalangnya agar kita bisa masuk ke dalamnya. Iya iya benar, kita hancurkan saja. Wah ya tenang, aku akan menghancurkannya. Lihat ini, aku sudah berhasil menghancurkannya. Ayo Pin, kita langsung bawa pulang mobil ini Pin. Eh tapi kenapa Kunti ikut kita ini? Ah iya aku lupa Upin, aku harus membawa pulang ambulanku ya. Iya Kunti, kamu harus bawa pulang ambulanmu. Oke terima kasih ya Kunti, kamu sudah menemaniku di sini. Ya sama-sama. Baiklah kalau begitu Pin, ayo kita langsung pulang. Iya iya benar, ayo kita langsung pulang. Hari ini kita mau kemana ini? Ah kita jalan-jalan saja menggunakan mobil baru kita ini. Soalnya kita sudah lama tidak jalan-jalan nih. Wah iya benar, baiklah kalau begitu ayo kita langsung menuju ke tempat yang tidak ada orang. Iya iya benar. Tapi di mana Upin? Tidak ada orang di sini, semuanya kan banyak orang. Ya juga sih, baiklah kalau begitu kita cari tempat yang lain saja. Ya ya aku setuju. Sepertinya di sana ada tempat sepi. Ayo kita langsung menuju ke sana Upin Ipin. Wah sepertinya Upin menyetirnya sangat cepat sekali. Aku sampai tertinggal seperti ini. Wah mereka kemana ya? Aku padahal masih pengen main sama Upin Ipin, tapi mereka sudah kabur. Waduh Upin Ipin, kamu di mana sih Upin Ipin? Aduh, aku jadi pengen main sama kalian nih. Miu Miu, lihat Miu, sepertinya mobil Van tadi hilang Miu. Hah, yang benar kakak itu? Iya Miu, kenapa tiba-tiba mobilnya bisa hilang ya Miu? Waduh, iya bos, benar bos, ayo kita selidiki dulu bos. Mana polisi Iyo dan polisi Taiga ya, kenapa mereka tidak ada di sana? Iya benar, aduh jangan-jangan mobil Van itu diambil lagi sama Upin Ipin balik kampung. Hah, iya kakak itu benar. Waduh, kita harus segera mengeceknya kakak itu, kita harus segera menolong polisi Iyo. Lihat polisi Iyo ada di dalam sana, dia dimasukkan ke dalam penjara kakak itu. Aduh kasihan sekali. Iya benar, aduh dia dimasukkan ke dalam penjara. Baiklah kalau begitu kita harus segera menolongnya. Iya bos, benar bos, kita harus segera menolongnya. Kakak itu lihat itu, polisi Iyo sedang di penjara. Iya iya benar, ayo polisi Iyo, aku akan membebaskanmu. Gimana, apa yang terjadi polisi Iyo? Iya, dia sedang tadi mengambil mobil van itu lagi, terus dia memasukkan kami ke dalam penjara. Hah? Gitu ya, kasihan sekali polisi Iyo. Iya iya iya, baiklah kalau begitu polisi Iyo, kalian bertunggu di sini ya. Aku akan membebaskan polisi TG yang sedang diculiknya. Iya iya, terima kasih. Iya bos, ayo bos, ayo kita langsung kejar saja bos. Iya iya, baiklah kita akan langsung mengejar mobil van berhantu itu. Soalnya di dalamnya ada polisi Taiga. Iya bos, benar bos, kita harus cepetan menolong bos. Iya iya iya, kita akan segera menolong polisi Taiga yang sedang diculik sama mobil van berhantu itu. Iya iya benar, waduh kasihan sekali polisi Taiga. Bos kenapa mobil kamu pelan sekali bos? Aduh aku juga tidak tahu teman-teman, kenapa tiba-tiba mobil ini jalannya sangat pelan, padahal aku sudah menggasnya dengan kecepatan penuh nih. Jangan-jangan mobilnya ini bensinnya habis bos. Aduh aku juga tidak tahu teman-teman, apa jangan-jangan benar-benar habis bensinnya ini. Wah iya sepertinya bos ini bensinnya habis bos. Baiklah kalau begitu bos, kita sudah sampai ini bos, tapi dari tadi kita tidak menemukan bos. Lah kamu mau kemana ini? Bos kita berhenti di sini saja, kita pinjam mobilnya punya Iron Man. Ah iya iya baiklah, kita pinjam sepedanya Iron Man biar kita bisa mengalahkan mobil van berhantu itu. Iya benar kakak itu, kalau begitu kita berdua saja. Atom sama Atom di sini saja ya, jaga mobilnya kita. Iya iya ya Mio, kami akan jaga mobil di sini. Kalian hati-hati ya di sana ya. Iya teman-teman, tenang saja teman-teman, aku akan coba mencarinya. Mio, kemana kita harus mencarinya? Tenang saja kakak itu, sepeda ini ada GPS-nya dan bisa mengetahui keberadaan makhluk halus itu kakak itu. Wah iya benar-benar. Wah sepertinya aku mendeteksi keberadaan makhluk itu Mio. Wah iya benar kakak itu, dia ada di sana. Itu adalah ambulan
ambulan milik kuntilanak di kota Sakura. Kalau begitu, kakak Sakura, boom saja itu. Iya, benar. Ayo kita boom saja mobil itu. Selanjutnya kita akan serang Upin Ipin berhantu. Iya, kak, kita serang itu dulu. Setelah itu kita akan menyerang mobil van Upin Ipin pada kampung. Iya. Ayo cepetan. Waduh, lihat itu. Kita sudah menyerangnya dengan sangat cepat sekali. Iya, kak, kita benar. Kita cari mobil Upin Ipin dulu, kak, kita. Iya, Mio. Sepertinya mobil Upin Ipin ada di sana, Mio. Wah, lihat. Itu adalah mobil Upin Ipin. Wah, kita berhasil menembakinya, Mio. Iya, benar. Ya, Mio, kita tembaki lagi, Mio. Iya, kak, kita tembaki lagi. Loh, itu kan mobil Upin Ipin, kak, kita. Iya, benar, kak, kita tembak lagi, kak, kita. Wah, lihat, Upin Ipin sudah kalah itu, kak, kita. Iya, Mio, wah, kita berhasil mengalahkan Upin Ipin. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you sudah menonton, teman-teman. Bye-bye.